Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima Hamukti Moksa bagian ke-13. Pada saat Panca Prabu bersidang pada dini hari itu di angkasa, tepat di atas istana, berbagai burung ikut menandai duka yang terjadi. Di ketinggian yang amat tinggi, dua ekor kalangkiang terus melayang-layang. Kalangkiang itu memiliki mata yang sangat tajam. Ia bisa memandang jauh ke utara sampai ke garis laut dengan amat jelas. Juga bisa menembus kabut tipis yang melayang di arah selatan. Pasangan burung itu terbang hanya dengan membentangkan sayap tanpa harus mengayuh karena udara yang mengalir deras. Bukan hanya para kalangkiang, lebih dari 50 ekor burung pinjai pun terbang berputar-putar. Arah pandang mereka tertuju ke sisa api yang tampak memerah. Gaung suara orang-orang yang membaca puja mantra di alun-alun depan istana menyebabkan para burung itu tidak nyaman. Burung-burung itu mungkin penasaran kalimat-kalimat apa yang didendangkan banyak orang itu sehingga menyebabkan udara menjadi sedemikian gerah. Di dahan pohon beringin di tengah alun-alun, dua ekor burung hantu amat betah membelalakan mata menikmati kesibukan yang jarang-jarang terjadi itu. Bahkan bisa jadi tak akan pernah terulang kembali. Dari tempatnya, Sang Mahamantrik Mukya, Mahapati Gajah Mada, mengedarkan pandangan matanya menyapu dari ujung ke ujung. Gajah Mada berdiri menghadap ke arah barat. Lurus di depannya, atap rumah Menteri Amawa Pinituha terlihat jelas. Rumah itu berada di dalam dinding istana dan masuk ke dalam lingkungan alun-alun. Keberadaan rumah Amawa Pinituha di tempat itu menjadi pemandangan yang janggal. Tak nyaman dilihat, mengingat mestinya alun-alun di depan tata kerambat Bali Manguntur terbebas dari rumah atau bangunan apapun. Di belakang rumah Menteri Amawa Pinituha, tampak bangunan lain yang juga ikut mengganggu pemandangan mata. Bangunan tempat kediaman para menteri itu terletak di luar dinding istana. Tepat di ujung kolam memanjang yang berada di depan Pura Waktra membujur dari arah utara ke selatan. Andai kata saat itu siang hari, pada arah pandang yang sama, di kejauhan akan tampak pohon cemara yang menandai letak makam kerabat istana yang disebut Antapura. Sedangkan jauh di utara ada sebuah tempat bernama Brahu. Di tempat itulah Candi Brahu berada. Gajah Mada berdiri di bangunan punggung yang berada tidak jauh dari rumah Buddha beratap tiga dan sebenarnya juga tak jauh dari rumahnya. Dari bangunan punggung itu, Gajah Mada bisa melihat dengan jelas halaman rumahnya dan ratusan prajurit yang memberikan pengawalan terhadap istana itu dengan sangat ketat. Gajah Mada tidak sendirian di tempat itu. Di sebelahnya, sahabat lamanya mendampingi dengan penuh keprihatinan. Orang yang sering menyamarkan namanya melalui permainan kata-kata untuk karya-karya yang ditulisnya. Dari Narendra menjadi lima aksara atau pancaksara, prapanca atau winada itu. Ikut memperhatikan malam yang berhasil menumpahkan tangis orang setari itu. Perang bubat meninggalkan jejak luka di punggung Dang Arjaya Narendra. Namun, untunglah luka itu tidak terlampau parah. Dengan ramuan obat tertentu, luka itu mulai mengering. Asap yang masih membumbung dari kayu yang belum terbakar tuntas, lamat-lamat membawa bau kemenyan. Bau kemenyan itu akan terbawa angin dan akan menyampaikan kepada siapapun bahwa sebuah bencana telah terjadi.
Suara seruling makin mempertegas keadaan yang mengiris hati itu. Pasangguan Gagak Bongol berada di tempat itu pula. Pasangguan Gagak Bongol berdiri membelakangi Gajah Mada. Beberapa jenak lamanya, perhatian Pasangguan Gagak Bongol tertuju pada atap rumah Brahma Raja di luar dinding istana. Pandangan Pasangguan Gagak Bongol menyapu kegelapan malam lebih jauh lagi ke arah timur. Meski malam sedemikian kelam dan bagi sebagian orang dianggap sebagai malam paling jahanam, Pasangguan Gagak Bongol masih mampu menandai bayangan rumah yang berjejal di arah timur. Di perkampungan itulah para sentana raja tinggal. Melewati sentana raja dan menyeberang sungai, terletak sebidang tanah. Tanah itu diterima Gagak Bongol sebagai anugerah dari raja. Gajah Mada juga memperoleh sebidang tanah sebagai anugerah dari raja, tetapi letaknya sangat jauh di timur, masuk ke dalam wilayah Probolinggo. Diam-diam Gajah Mada membangun angan-angan, kelak jika telah tiba kesempatan baginya untuk beristirahat di tempat itu, ia akan membangun sebuah pesanggrahan. Tempat indah di pedukuhan Lumbang yang direncanakan diberi nama Pesanggrahan Sapi itu terletak tak jauh dari pedukuhan Pamandan, juga tak jauh dari pedukuhan Saleces dan Gunung Bromo. Tempat dengan udara sejuk itu amat sesuai untuk mengheningkan hati. Butuh waktu seharian berkuda dari ibu kota Majapahit untuk bisa sampai ke Tongas. Gagak Bongol yang menoleh ke arah selatan masih melihat kesibukan di istana utama. Orang-orang masih hilir mudik di halaman istana Sri Kertawardhana. Sementara itu, beberapa obor masih menyala di halaman samping kiri, samping kanan, belakang, dan depan istana Sang Prabu Hayamuruk. Sebuah pahoman yang menyala di wisma kediaman para Dharma Yaksa bagi tak henti-hentinya mewartakan duka yang mendalam melalui serpi kemenyan yang ditenggelamkan ke dalam kobaran api. Kesibukan yang terlihat di wisma Dharma Yaksa pastilah karena meninggalnya Dang Arjaya Dharma Raja yang mendadak diduga akibat serangan jantung. Tidak jauh dari pahoman itu, seorang kakek mantan abdi yang batinya sangat menderita menggumam seperti asal menggumam. Kusing sing dupa kemelun ngulen kentias sang apeki, keluhnya sambil tidak pernah menggeser perhatiannya dari asap yang membawa bau kemenyan. Goreh rongge hati Gagak Bongol, terbaca itu dari sikapnya. Ia berjalan mondar-mandir sambil sesekali saling meremas tangan, sesekali memandang langit, sesekali memperhatikan lapangan yang masih menampakkan sisa kesibukan ribuan orang yang masih bertahan dengan doa masing-masing melalui tata cara agama masing-masing. Berbeda dengan sikap Gagak Bongol, Kanuruhan Gajah Enggon tetap berdiri tegak di tempatnya. Pandangan matanya tidak bergeser dari tengah halaman istana. Di tempat itu, beberapa saat sebelumnya, api berkobar membakar pala layon sehingga nyaris tanpa sisa, kecuali tulang belulangnya yang kemudian ditempatkan di sebuah wadah khusus berupa cawan yang dibeli dari para pedagang Cina. Pembakaran layon yang dilakukan tak seberapa jauh dari kandang macan itu membuat penghuninya tidak tenang. Api membuat sepasang harimau itu gelisah. Namun boleh jadi kegelisahan hewan kelangenan itu karena penyesalan mereka. Mengapa mayat-mayat itu harus dibakar? Mengapa tidak dilemparkan ke dalam kandang untuk memberi jaminan perut mereka bakal kenyang? Gajah Enggon masih tetap menjatuhkan tatapan matanya ke kejauhan. Kalau saja waktu itu bisa diputar kembali dan semua kejadian bisa diulang kembali, ucap Gajah Enggon memecah senyap berbalut hening itu. Apa yang diucapkan Kanuruhan Gajah Enggon itu jelas. Dengan lugas, ia berpendapat bahwa peristiwa yang terjadi di lapangan Bubat itu layak disesali.
Melalui ucapannya itu, terlihat dengan jelas bahwa Kanuruhan Gajah Enggun juga menyalahkan Gajah Mada. Gajah Mada dengan mudah dapat merasakan itu. Rupanya sahabat karib yang kemanapun selalu bersama, yang selama ini selalu menanggung suka duka bersama, juga menyalahkan dirinya. Mahamantri Mukya Rakyan Mahapati Gajah Mada membalik arah pandang matanya, tetapi tidak dengan seluruh tubuhnya. Gajah Mada mendengar ucapan itu dengan raut tidak senang. "Apa maksudmu?" balas Gajah Mada. Gajah Enggun balas memandang tetapi tidak menjawab. Pasangguan Gagak Bongol yang semula berdiri membelakangi segera berbalik. Dan Arcaya Narendra merapikan jubahnya yang dipermainkan angin, kemudian bersiap untuk menyimak jawaban apa yang akan diberikan Gajah Enggun. Dari bahasa wajahnya terlihat dengan jelas bagaimana Mahapati Gajah Mada berusaha menguasai diri. Tampak jelas adanya kemarahan yang dengan pontang-panting berusaha ia kendalikan. "Kau menyalahkan aku?" tanya Mahamantri Mukya. Gajah Enggun memilih berhati-hati dalam bersikap, namun ia merasa aneh. Angan-angannya tentang seandainya waktu bisa diputar kembali itu ternyata bisa menyebabkan sahabatnya itu sedemikian tersinggung. "Jawablah pertanyaanku, Gajah Enggun," bisik Gajah Mada. "Bukankah pertanyaan yang aku berikan bukan jenis pertanyaan yang sulit untuk dijawab, seperti halnya orang lain yang memiliki cara pandang itu? Apa kau juga menyalahkan aku?" Kanuruhan Gajah Enggun dan Pasangguan Gagak Bongol saling balang liring. Namun, melalui lirikan mata itu, Pasangguan Gagak Bongol sama sekali tidak memberikan sumbangan pendapat. Rupanya Pasangguan Gagak Bongol sedang dililit rasa ingin tahu jawaban macam apa yang akan diberikan Kanuruhan Gajah Enggun. "Tanpa cara pandang itu pun," ucap Kanuruhan Gajah Enggun, "aku merasa kejadian ini layak untuk disesali. Menyedihkan membayangkan Sang Prabu amat terpukul hatinya karena kehilangan kekasih yang dicintainya." Gajah Mada memandang Gajah Enggun dengan mata elangnya. Menghadapi cara pandang yang menyengat macam itu, Kanuruhan Gajah Enggun pilih mengalihkan tatap matanya ke arah lain. "Jawablah dengan lugas, apa seperti yang lain kau menyalahkan aku juga?" Kejar Mahapati Gajah Mada, Kanuruhan Gajah Enggun, Pasangguan Gagak Bongol, dan Dharma Yaksa Kasogatan dan Arcaya Narendra melihat sebuah kenyataan aneh. Ternyata apa yang telah terjadi itu tidak menyebabkan Gajah Mada tersudut dan harus merasa bersalah. Menarik untuk segera diketahui latar macam apa sebenarnya yang dimiliki Gajah Mada sehingga ia merasa berhak untuk marah, sementara semua pihak merasa mereka yang berhak untuk marah. "Aku tidak perlu canggung atau harus menyembunyikan penilaianku meski berseberangan dengan penilaian Kakang Gajah Mada. Menurutku, Kakang mempunyai peluang untuk mencegah agar peristiwa itu tidak terjadi. Hanya saja, Kakang tidak melakukan upaya itu. Yang kulihat Kakang Gajah Mada justru mengolah keadaan itu. Aku curiga apa yang terjadi di lapangan Hubat memang sesuai dengan apa yang Kakang kehendaki," kata Kanuruhan Gajah Enggun tanpa sejuil pun keraguan. Kanuruhan Gajah Enggun melihat tangan Gajah Mada mengepal. Itu artinya pemilik tubuh pendek kekar itu sedang marah. Namun Kanuruhan Gajah Enggun tak peduli. Andai kata Mahapati Gajah Mada mengayunkan tangan, menggampar wajahnya, ia tak perlu merasa sungkan untuk menangkis. Ia tak harus diam dan pasrah pada apapun yang dikehendaki Gajah Mada. Kini terbukti bahwa Gajah Mada pun bisa salah. Gajah Mada hanya manusia biasa. Anehnya, Gajah Mada yang jelas telah melakukan kesalahan itu tidak dapat melihat kesalahannya. Gajah Mada beralih menatap Pasangguan Gagak Bongol. Bongol yang telah hafal dengan kebiasaan Gajah Mada segera mempersiapkan diri. Gagak Bongol tahu Mahamantri Mukya Mahapati Gajah Mada akan melontarkan pertanyaan kepadanya.
Dang Arcaya Narendra menggeretaki wajah Gajah Mada, kemudian menduduk. Rupanya, kata hati Prapanca, Mapati Gajah Mada merasa dirinya tidak bersalah. Apakah Gajah Mada berpendapat bahwa justru orang-orang Sunda itu yang bersalah? Boleh jadi. Dharmayaksa Kasugatan dan Arcaya Narendra kembali menempatkan diri siap menyimak pembicaraan yang akan terjadi. Sungguh menarik perhatian dan membuat hatinya penasaran mendapati Gajah Mada menganggap peristiwa di lapangan Bubat itu bukan peristiwa besar yang harus mendapat perhatian. Bagaimana pendapatmu, Pongol? Tanya Gajah Mada, apa kau juga menilai dengan cara yang sama? Pasangguan Gagak Pongol merasa tak nyaman mendapat pertanyaan itu. Selama ini, Gagak Pongol selalu mengiyakan apapun yang dikatakan Gajah Mada. Kini, apa ia harus menempatkan diri di tempat biasanya, memberikan dukungan membuta, selalu berkata iya, dan membenarkan apapun yang dikatakan Gajah Mada? Kanuruhan Gajah Enggon yang telah menebak jawaban macam apa yang akan diberikan pasangguan Gagak Pongol tersenyum samar. Aku sependapat dengan kanuruhan Enggon. Jawab Gagak Pongol, jawaban itu menyebabkan Gajah Enggon kaget berbarengan senyum sekilas di wajahnya yang menghilang. Semula dengan pandangan mata yang masih tajam, Gajah Mada menggertaki wajah pasangguan Gagak Pongol. Akan tetapi, manakala Gajah Mada merasa yakin jawaban Gagak Pongol sama dan sebangun dengan jawaban Gajah Enggon, Gajah Mada pun membuang muka. Pandangan matanya kembali ditujukan ke lapangan luas yang masih mengepulkan asap dari beberapa tempat. Setelah bekerja keras, kerja sangat keras sampai aku mengorbankan segala macam kepentingan pribadiku. Kini semua orang memandangku seperti aku ini seorang penjahat. Padahal apa yang terjadi kali ini tak lebih dari pengulangan dari apa yang terjadi sebelumnya. Soal cara pandang Majapahit terhadap Sunda Galuh. Mengapa Majapahit harus membedakan Sunda Galuh dari negara-negara yang lain? Apa beda Sunda Galuh dengan Bendahulu? Apa beda Sunda Galuh dengan Dompu Sumbawa? Kalau Sunda itu memang harus dibedakan dari yang lain, lalu untuk apa patung raksasa Camunda itu didirikan? Sejak sikap yang berbeda atas Sunda Galuh itu muncul, seharusnya Camunda dihancurkan saja dan digantikan kembali dengan Askopia. Ucap Gajah Mada dengan suara bergetar dan nyaris tak terdengar. Meski nyaris tidak terdengar, Gajah Mada menumpahkan rangkaian isi hatinya itu dengan sangat sempurna mewakili gejolak perasaannya. Narendra tidak bisa mencegah betapa merinding dan bangkit semua bulu kudu di punggung serta lengannya. Dari kejauhan seekor burung bince menukik tajam bagi akan menabrak Gajah Mada. Gajah Mada membuka telapak tangannya dan siap mengayunkan jika burung kurang ajar itu menerjangnya. Akan tetapi burung bince itu rupanya hanya menggertak. Sejengkal sebelum menabrak Gajah Mada, ia membelot amat tajam, meliuk terengginas. Namun rupanya burung bince itu bukan satu-satunya burung bince yang berniat menabrak Gajah Mada. Setelah burung bince pertama terbang menjauh, ada lagi burung bince yang menukik tajam dan akan menabraknya. Sayang burung bince itu ditakdirkan sebagai bince yang malang. Meski burung bince itu telah mengambil ancang-ancang dengan kecepatan berlipat, Gajah Mada waspada atas apa yang akan diperbuat burung bince itu. Makin dekat burung bince itu, Gajah Mada pun mempersiapkan diri. Meski telah melesat bagai kilat, Gajah Mada mampu mengayunkan tangan kanannya, lalu menyambar burung itu dengan kecepatan sama. Malang burung itu karena ia tertangkap. Gajah Mada sedang berada di puncak amarah. Gajah Mada tidak merasa harus iba. Burung itu diremasnya, itu pun tidak membutuhkan tenaga terlalu banyak. Matilah burung bernasib malang itu,
Mapati Gajah Mada membuang bangkainya dan meludahinya. Kanuruan Gajah Enggon dan Pasangguan Gagak Bongol memperhatikan pameran kemampuan langka itu dengan kekaguman yang harus ditelan. Jarang orang bisa menangkap burung pinci yang terbang melintas, tetapi Gajah Mada ternyata mampu. Bagaimana jika kita menggunakan cara pandang anak Mas Prabu Hayam Wuruk? Kali ini Narendra mencoba mengusik kekakuan hati Gajah Mada. Gajah Mada tidak menoleh, perhatiannya masih tertuju pada burung pinci yang tergolek menjadi bangkai. Gajah Mada tidak habis mengerti apa urusan burung pinci itu sampai harus ikut-ikutan membenci dirinya. Kebencian bersama itu rupanya telah menggurita kemana-mana. Jangan-jangan seekor semut yang terasa sedang merayap di punggungnya juga membencinya. Gajah Mada menunggu sejenak. Kalau semut itu menggigitnya, boleh diyakini semut itu pasti menyimpan warna hati yang sama dengan pinci yang telah digilasnya. Bagaimana cara pandang Hayam Wuruk? Tanya Gajah Mada. Gajah Enggon kaget, Gagak Bongol tak kalah terkejut, dan Arjaya Narendra menerjemahkan terpengarannya dengan sedikit menjeringai, disusul geleng-geleng kepala yang dilakukan dengan mata sedikit melotot. Ketiga orang itu sungguh terperangah mendengar Gajah Mada sanggup menyebut nama Hayam Wuruk begitu saja tanpa melengkapi penghormatan atas kedudukannya sebagai raja. Ada beberapa cara menyebut raja, antara lain Si Nuhun, Sang Prabu, dan Sri Baginda. Kali ini Gajah Mada memanggil Hayam Wuruk begitu saja seperti memanggil nama tetangganya. Narendra yang kaget segera mendamaikan diri dengan menghirup tarikan nafas panjang. Hal yang sama dilakukan Enggon dan Bongol. Bagi Tuanku Sri Baginda Sang Prabu Hayam Wuruk Raja Majapahit yang besar, ucap Prapanca menyindir. Dyah Pitaloka adalah kekasih yang dicintainya. Meski hanya melalui perantara gambar, nyata-nyata telah kita dengar bersama betapa Sang Prabu telah jatuh cinta kepada Sekar Kedaton Surawisesa. Tidak terlalu sulit bagi kita semua untuk membayangkan seperti apa remuk hati Sang Prabu mendapati kekasihnya mati kau bunuh. Gajah Mada menoleh. Aku? Celetuknya. Kau menganggap aku membunuhnya? Narendra adalah seorang pejabat yang mengurusi agama Buddha. Tidak ada lagi jabatan dalam bidang agama Buddha yang lebih tinggi dari kedudukan yang diimbangnya itu. Sebagai seorang Dharmayaksa Kasogatan, Narendra berhati bersih. Baginya tak boleh ada persoalan duniawi macam apapun yang menyebabkan ia harus tersenyum sinis. Namun sikap dan jawaban yang diberikan Gajah Mada kali ini menyebabkan Narendra tidak bisa mencegah untuk tidak tersenyum sinis. Sulit memahami bagaimana Gajah Mada menganggap dirinya tidak bersalah. Ya, jawab Narendra. Seperti yang dikatakan Kanuruan Gajah Enggon, kau punya peluang untuk mencegah agar peristiwa tadi siang itu tidak terjadi. Namun peluang itu tidak kau manfaatkan, karena kewenangan untuk menjatuhkan perintah itu berada dalam genggaman tanganmu. Maka itu sama halnya dengan kau yang berbuat. Kau adalah pihak yang harus bertanggung jawab, sementara para prajurit yang berbuat sekedar menerjemahkan perintahmu. Gajah Mada membungkam mulutnya sangat rapat. Boleh jadi karena ia tak mampu mementahkan pendapat Pancaksara itu. Gagak Bongol melihat tangan kanan Gajah Mada masih mengepal. Pasangguan Gagak Bongol khawatir Gajah Mada akan kehilangan kendali jika itu terjadi dan ayunan tangan pelampiasan amarah itu tertuju ke kepala Narendra. Kepala gundul itu akan ambiar berantakan. Masih menggunakan cara pandang Sang Prabu, kata Narendra lebih lanjut. Dengan rencananya mengawini Dyah Pitaloka, Sri Baginda Sang Prabu Hayam Wuruk pastilah menempatkan Prabu Maharaja Lingga Buana dan permaisurinya sebagai mertua yang harus dihormati, tidak ubahnya menghormati ayah dan ibu kandungnya. Kau telah membunuh mereka. Itu sama saja dengan kau membunuh Tuanku Sri Ketrawardhana dan Ibu Suri Sri Gitarja.
Gajah Mada merasa risih mendengar perumpamaan yang dianggapnya sangat ngawur itu. "Jangan buat persamaan ngawur macam itu, Naritra," ucap Gajah Mada dengan kaki nyaris menghajar pagar anjungan di depannya. "Raja Lingga Buana bukan Sri Kertarwadana, dan istrinya bukan Tuan Putri Sri Ditarja. Hayam Wuruk pun belum pernah bertemu dengan mereka. Terlalu berlebihan perumpamaan yang kubuat itu." Narendra yang dalam menulis lambang menggunakan nama samaran Prapanca dan menjadikan namanya dalam 5 buah huruf sehingga ia menyebut dirinya sebagai Pancaksara yang berarti 5 aksara itu mangut-mangut pendek. "Tidak ada urusan apapun yang menyebabkan Hayam Wuruk layak menyesali apa yang terjadi ini," lanjut Gajah Mada. "Jika Hayam Wuruk kali ini menangis sedih, itu karena kelemahannya sendiri. Hayam Wuruk membiarkan dirinya larut oleh pesona wanita. Untuk kesekian kalinya aku melihat perempuan menjadi penyebab lelaki berhati lemah." Sekali lagi Gajah Enggon dan Gagak Bongol saling lirik. Dua perwira itu menyimak dan pilih menunggu cecaran macam apa yang akan dilontarkan Narendra. Meski tangan kanan Gajah Mada benar-benar mengkhawatirkan jika Gajah Mada lepas kendali dan Archaya Narendra bisa berada dalam bahaya.